Kronologinya itu ada tiga orang anak yang warga Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto. Kemudian dia katanya tidak masuk sekolah, bertiga boncengan ke sini, mandi-mandi rencananya. Yang dua orang mandi, kemudian yang satu orang itu merasa dia tidak bisa berenang, dia tidak ikut mandi. Yang dua orang itu mandi. Kemudian yang satu orang ini karena merasa tidak bisa berenang, dia tidak ikut, kemudian belanja, beli minuman, kembali ke pinggir kali, pinggir sungai Brantas itu, rekannya yang dua itu sudah tidak ada. Baju dan sandalnya tetap berada di atas. Untuk anak itu sendiri tadi pergi ke sini pas jam sekolah atau bagaimana? Jam sekolah, karena sekitar jam 9. Berarti pasti bolos sekolah tadi? Kira-kira begitu. Barang bukti yang kita amankan, sandal dua pasang, kemudian bajunya yang dua orang. Ya, untuk pencarian pertama, kami turunkan satu perahu silinder untuk perahu karet, untuk maksudnya untuk orientasi medan dan sekaligus penyisiran awal. Sesuai dengan SOP yang kita jalankan, kita tadi bergerak jam 4, seperempat, sesuai dengan SOP kita nanti akan berhenti di jam 5. Jam 5 sore akan kita lakukan evaluasi apa-apa kendala hari ini guna untuk kegiatan besok. Sandale mencepot, sandale melepas. Thank you.
Ambil. Hingga sore hari ini, alhamdulillah dua korban sudah bisa dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Nah, satu korban tadi ditemukan di dekat Dam Sipon. Nah, itu sekiranya itu 14 kilo dari titik diduganya korban hanyut. Terus untuk yang kedua pada sore hari ini juga alhamdulillah bisa ditemukan korban yang kedua. Jarak tempuh dari tempat kejadian musibah sekitar 4,3 kilo seperti itu. Penemuannya posisinya sudah mulai mengapung, sudah mengapung seperti itu, dan posisi tengkurap.